Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya akan ajak kalian semuanya ke Muruburi. Ini kita sudah diantar sama guide. Medan yang harus kita lalui nih guys. Ini ekstrim banget. Mereka sudah sampai di bawah, saya masih di atas ini. Yuk kita mau turun ke bawah. Oke deh guys, kita mau turun lagi ke bawah. Hati-hati nih, pohonnya banyak bulu-bulunya nih di sini. Kita mau turun guys. Kita harus melalui medan-medan yang seperti ini. Medannya memang luar biasa untuk sampai ke Muruburi. Tapi sudah kelihatan murunya tuh, atau air terjunnya. Oke. Banyak gulu-gulunya di sini. Oke deh guys, setelah tadi kita melalui medan yang begitu terjal, tuh lihat di sebelah ujung sana, medan yang harus kita lalui. Tuh, tinggi banget kan ya? Akhirnya kita bisa sampai di Muruburi, tuh. Tapi kita tadi sudah dibantu sama guide lokal kita ada di ujung sana tuh. Luar biasa mereka, yuk kita mendekat ke sana. Oke deh guys, kita lanjutkan obrolan ini tadi dibantu sama mereka bertiga yang jadi guide lokal kita, akhirnya kita bisa sampai di sini ya. Oke deh, kita mau kenal dulu dengan mereka. Ini siapa namanya? Oscar. Oke, ada Oscar. Hai, Kak Sony. Ronald ya. Oke. Nah, oke. Kak Sony biasanya berarti sudah sering ya kesini ya? Sering banget. Jadi kalau bagi warga lokal itu udah sering banget kesini. Jadi kayak medan-medan kayak gini itu udah kayak biasa ya. Walaupun itu ekstrim banget ya. Oke,
Berarti nggak ada ini ya, nggak ada jalan yang untuk bisa sampai ke sini, yang jalan tapak itu. Kemarin kan ada jalan juga dari desa. Jadi sudah ada usulan ya. Jadi nanti dari pemerintah Desa Roa ya. Oke, jadi air terjun ini terletak di Desa Roa, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dan sudah diusulkan ya, tapi belum ini ya. Oke. Nah, terus kalau biasanya nih wisatawan yang mau datang ke sini berarti harus lewat jalan yang sama ini. Oke, jadi buat wisatawan yang mau datang ke Muruburi itu ya sama harus lewatin jalanan yang ini nih. Ekstrim banget. Tuh, jurang kayak tebing-tebing gitu. Makanya tadi kita harus pegangan akar-akar pohon. Tuh. Tapi kalau sudah sampai di sini itu bagus banget pemandangannya tuh. Terjun Buri atau Muruburi, air terjun dengan kolam raksasa yang begitu dalam sehingga jarang orang yang berani masuk ke dalam sini karena dalam banget. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.